sih, perempatan Sleko ya. Kita akan melihat suasana siang hari, jam 2 siang saat jam pulang sekolah. Ini ada Fortuner hitam tipe G ya. Jadi kita akan melihat suasana di alun-alun Kota Kudus siang hari saat jam pulang sekolah, teman-teman. Ini kita berada di Jalan Pemuda atau Sleko ke barat menuju ke arah Simpang 7 alun-alun Kota Kudus. Alun-alun Simpang 7 Kota Kudus, teman-teman. Ini ada si toko gaya di sana. Toko roti hijau, toko anggrek, ada U Optik itu sebelah selatan Ramayana ya. Ini Ramayana, ini alun-alun di depan ini ya, sudah kelihatan alun-alunnya, simpang tujuhnya. Ini kelihatan meriah karena sudah dipasang bendera merah putih ya. Ini karena sudah bulan awal Agustus, jadi diharapkan semuanya itu sudah mengibarkan bendera merah putih. Ini situasi, suasana dan kondisinya alun-alun Kota Kudus. Ini kita lihat di alun-alun sepi, tidak ada yang bermain di alun-alunnya ya. Di Masjid Agung. Dan ini depan ini kantor Bupati. Ini kantor Bupati Kudus, teman-teman. Ada Ramayana kelihatan, teman-teman. Kita lurus